sambungan listrik gratis untuk 1.703 rumah tangga kurang mampu di Sukabumi, bantuan pasang baru listrik. Kabar baik, 1.703 rumah tangga kurang mampu di Kabupaten Sukabumi dapat bantuan sambungan listrik gratis. Bantuan ini merupakan program bantuan pasang baru listrik tahun 2023 dari Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral. Bantuan pasang baru listrik ini merupakan program bantuan pemasangan baru listrik bagi rumah tangga kurang mampu. Bantuan tersebut meliputi pemasangan instalasi tenaga listrik, biaya sertifikasi laik operasi, biaya penyambungan baru ke PLN dan pengisian token listrik perdana. 1.703 rumah tangga penerima sambungan listrik gratis ini tersebar di 26 kecamatan di Sukabumi. Program BPBL ini bertujuan untuk memastikan akses listrik yang aman bagi masyarakat. Kami kabar baik, menyampaikan kabar baik untuk warga Sukabumi.